mantap Seoul bosku. Ya mantap Seoul nih rewardnya. Memang gak ada gila. Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendy.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan. Ini semua kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya kita bakal main Brutal One Punch Man lagi dan kita bakal gacha ya di bannernya Plessy Ples ya. Ini SSS ya, SSR Plus terbaru yang ada di Brutal One Punch Man, yaitu si Plessy Ples ya. Tapi sebelum kita mulai ya, alangkah baiknya kita untuk ngeklaim dulu reward yang sudah dikasih teman-teman ya. Jadi untuk rewardnya ini ya, itu kompensasi ya, kompensasi terhadap iOS ya, dan rewardnya bagus banget. Oke, langsung aja kita bakal coba gaskan ya untuk ngeklaim rewardnya. Let's go. Oke teman-teman, dan kita sudah berada ya di compensation fix iOS-nya teman-teman. Nanti untuk linknya gue cantumin di deskripsi teman-teman. Oke, seperti biasa ya, ini gue pakai mainnya yang akun dummy dulu ya. Di sini gue main di server 2 ya. Kalau gue nggak salah di server 2 cuy. Kalau gue nggak salah ini server 2 cuy. Tahan dulu. Ya gue forget ya. Gue forget. Iya betul ya. Ini server 2 cuy. Server 2. Kita coba lihat. Ya betul ya. Ini gue berada di server 2 teman-teman. Terus kemudian tinggal masukin aja nih. Kita pilih server. Kita pilih server. Terus kemudian yang selanjutnya kita masukin IGN akun kita, IGN apa namanya, login akun kita teman-teman ya, login akun kita contoh seperti ini teman-teman ya. Terus kemudian tinggal diklik aja from account getroll. Oke, setelah diklik from account getrollnya ini kan bakal checklist ya kalau bener ya. Oke, dan di sini untuk rewardnya lumayan bagus teman-teman, dapat dana 1000 biji. Terus kemudian orange gear kali 2, terus energi bar 3 kali 10 dan 30 omnishot ya. Langsung aja kita klik button receive teman-teman ya. Langsung kita klik. Nah, sudah, terus di oke saja teman-teman. Mantap Seoul ya. Dan langsung aja kita menuju lagi ke in game-nya. Let's go. Oke teman-teman, dan kita coba cek mailnya ya. Kita coba cek mailnya, dan di sini kalian sudah lihat ya, 1000 dana, 30 fragment universal ya, 10 energi bar 3 ya, terus 40 ya, 40 fragment equip orange, dan langsung kita ambil. Mantap Seoul bosku. Ya mantap Seoul nih rewardnya. Memang nggak ada gilanya cuy. Nggak ada duanya ya. Oke, gue mau coba ya untuk menggacha si Plessy Ples ya. Tapi di akun utama gue ya di Brutal, gue nggak gacha si Plessy Ples teman-teman. Gue tidak gacha si Plessy Ples. Kenapa ya? Karena gue mau skip semua SSR kecuali core ya. Kecuali core sama si Super Alloy ya. Oke, mau gue skip, gue ambil UR. Anjay, kalau gamenya belum tutup. Wow. Oke, let's go ya. Kita coba gaskan ya 10 kali dan lihat apa yang bisa kita dapatkan di sini teman-teman. Apa yang bisa kita dapatkan di sini teman-teman? Oke. Pukulan maut botak berjubah ya. Kita lihat langsung kuning kah? Dan ternyata tidak semudah itu, bestie. Ya, tidak semudah itu ya. Tidak semudah yang kau bayangkan ya. Anjay ya, nah ya, aduh pukba, tapi tidak apa-apa ya, walaupun baru juga multi yang pertama bos, baru juga multi yang pertama sudah pengen dapat awakened stone ya. Oke, anda tidak sehoki itu ya, tidak sehoki itu cuy. Waduh, masih purple cuy, masih purple ya. Ini gacha yang kedua masih purple juga ya, masih purple juga teman-teman ya. Ini dapat pucek gao ya, dapat pucek gao. Waduh, ini kalau misalkan sudah dapat pucek gao ini, bau-bau hokian di tangan ya. Bau-bau hoki di tangan ya. Lumayan dapat fragmen 5 biji ya. Langsung kita gaskan lagi. Kita gaskan lagi teman-teman, dan lihat ya, multi yang ketiga apakah dapat cuy, langsung si FF di sini ya. Apakah dapat si FF? Dan ternyata nama Mumu Naro. Loh, enggak dapat cuy. Multi yang ketiga juga masih kopong ya. Multi yang ketiga masih kopong ya. Ini sih harusnya dapat gue nanti ya. Harusnya sih dapat gue cuy.
Eposin 0 ya, Batu Awakening 0 juga percuma gitu ya, percuma ya. Jadi harus gacha 180 kali ini, harus gacha 180 ya. Kalau oke sih mungkin 120 udahan gacha ini cuy. Tapi ini belum ada kretek-kretek yang klik gitu langsung dapat gitu cuy ya. Belum ada gue info-info atau cara-cara seperti itunya. Nah gila tuh, baru gue obrolin ya, baru gue obrolin dar gitu langsung Awakening stun. Dan ternyata ya aku bisa membunuhmu ya. Nigasanai cuy ya. Shinkai zoku no banner flashy flash yang keluar Nigasanai, memang sungguh cuy, kampret banner. Lanjut teman-teman, lanjutkan ya, walaupun kita ampas ya dan belum dapat flashy flash-nya juga cuy. Flashy flash-nya belum dapat ya, malah Batu Awakening si Nigasanai yang didapat. Di luar dugaan ya, udahlah ya, enggak apa-apa cuy. Kita coba lihat apakah kita bakal sehoki ini teman-teman. Apakah kita bakal hoki ya? Let's go. Ini multi yang kelima atau keenam ya, kita lihat ya apakah dapat langsung Awakening stun-nya. Apakah langsung dapat Awakening stun ya? Kalau misalkan nanya, "Bang, flashy flash worth it enggak?" Ya worth it gitu karena dia speedster ya. Jadi kita kan butuh 3 tim ya. Butuh 3 tim dan juga butuh 3 speedster ya. Jadi mungkin ya kalau mau pakai speedster untuk awal-awal ya, si King yang pertama, terus kemudian Sonic, terus si Flashy Flash ya. Nah ini dia 3 speedster untuk di awal-awal gitu tuh ya. Jadi buat kalian yang punya 3 speedster ini ya udah cukup buat 3 tim kalian ya, buat main di dojo ya, buat main di dojo sama duel kemuliaan. Anjay, duel kemuliaan honor battle ya, juga honor battle juga cukup gitu punya 3 speedster ya. Oke, Otenjane langsung pukulan maut dah. Tapi ya nanti keganti sama UR ya, yang UR-nya itu Sonic sama Galwin, mantep cowok. Oke kita lihat ya, Batu Awakening Flashy Flash. Wuh buset, hoki parah cok. Hoki parah, dapet Batu Awakening Flashy ya. Batu Awakening Flashy Flash, anjay. Gila cok, dapet Batu Awakening Flashy bos. Hoki sini cuy. Gue baru baca beberapa kali ini doang, baru baca 6 apa 7 kali gitu langsung dapat Batu Awakening-nya ya. Dan kuning lagi, beruntun cuy. Beruntun udah pakai ini flashy flash, kita lihat ya. Tutup mulut ya, dan lihat baik-baik. Mantap, Yukatemero Jensuki. Wah, flashy flash-nya dapet ya. Batu Awakening-nya dapet, tinggal Epostun saja ya. Tinggal Epostun saja teman-teman. Gila nih hoki nih cu. Hoki, lumayan ya. Jangan-jangan ini bukan jadi tumbal gue di UR Metal Bed nih ya, di server saya ya. Bismillah lah ya teman-teman. Dar gitu, apakah kita bakal dikasih lagi? Dan ternyata masih belum dikasih. Aduh, bos. Masih belum cuy, masih belum ya. Ayo dong, Epostun dong. Gila cuy, ini pengen Epostun gue ya. Pengen dapetin Epostun. Oke, gue takut lupa cuy, gue udah gacha berapa kali ya. Kita coba lihat, gue dapat Epostun baru satu doang cuy. Baru satu, butuh 3 lagi ya. Baru 100. Yo, Bismillah yo, dapat satu Epostun di sini. Dah. Ternyata masih Inajuma. Dan ini yang ke 120 ya. 120 kali gacha, teman-teman. Ini yang ke 120 kali gacha. Harusnya gue udah dapat di sini cuy. Nah, Epostun mantep. Soul Epostun Hero di sini cakep. Udah 2-3 ya, berarti tinggal satu kali lagi dapat di sini cuy. Satu kali dapat lagi kelar kita. Terus lah ya, ini di 120 gitu. Batu evolution stone. Kita coba lihat ya. Keren banget ya, dapat cuy. Belum ya, belum dapat teman-teman. Belum dapat. Oke, santai saja dulu, santai. Oke, let's go. Ini harusnya dapat cuy. Oke, PC gue ini cuma butuh satu lagi cuy. Cuma butuh satu lagi Evolution Stone Hero gitu cuy. Satu, nah yes, kelar cuy, kelar ya untuk si Flashy Flash. Mantap sekali ya, berarti cuma 140 cuy, 140 kali gacha kita sudah bisa nge-combine si FF ya. 140 kali gacha kita bisa nge-combine si FF jadi akun dummy ya. Gila cuy, parah juga hokinya ya. Oke, kita ambil saja sini C attack. Terus kemungkinan ini G attack. Nah, dan langsung di Awakening teman-teman ya.
Oke teman-teman, jadi mungkin untuk videonya aku cukupin sampai sini. Jadi itu dia ya, gift code terbaru dan juga gue udah gacha di banner Flashy Flash ya. Dan mantap Soul ya. Thanks for watching and see video. Ciao, salam ampas. Mantap Soul bosku, ya mantap Soul nih rewardnya, memang nggak ada gila.